I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a Karen farm. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the kid Udah di sini aja. Asik. Tapi emang lo bisa lawan dia? Hah? Bisa lawan dia? Bisa. Bisa gila. Bro. Waktu di kontennya Ogi menang siapa? Menang Ogi. Oke. Lu mainnya serius gak? Karena cuaca aja sih, panas. Oh, okay. Cuaca. Ini kan cuacanya aman ya? Aman. Jadi harusnya lebih baik ya? Enggak juga. Mana nih pebasket sombong itu? Lagi di jalan dia. Udah jadi pebasket telat. Basket ngaret. Gak bisa gue nih ngaret-ngaret gini. Menunda kemenangan gue tuh gak baik. Orang, ditungguin lo. Mana lawan gue? Ditungguin lo. Cewek? Cewek? Ah, masa? Jangan males dong, dia main basket juga. Dulu main basket. Lu kasih gue lawan cewek gak bisa main basket tuh. Dih, ini bisa main basket. Bola basket doang mereka punya. Basketnya gak bisa. Ih, kok tahu? Enggak, dia bisa main basket tuh. Bener lo. Bisa. Kalau lo aja gue tinggal pulang deh. Bisa, tadi gue tanya-tanya dia dulu pernah ikutan basket sampai mau seleksi. Bener? Seleksi? Kayaknya dia pernah gue doang. Enggak, dia pernah mau seleksi basket. Suruh kemana, Sen? Dari tadi. Oh, dari tadi ya. Kita kasih challenge kali ya? Boleh. Kita kasih challenge ya. Jadi kalau Cynthia Mariska berhasil menang, kita kasih dia hadiah uang cash. Asik! Setuju gak tuh? Yoi. Ya mau gak? Tenang ya. Takut tadi gak punya duit. Soalnya gue lihat kotoran dulu, Pak. Iya, gak ada mobilnya. Coba, Din. Kalau menang, dikasih uang. Iya. Kalau lu minta berapa? Lu minta berapa? Kalau lu menang nih, kan katanya bakal dikasih uang. Kayak. Lu minta berapa? Ini gak minta-minta gue orang. Gue kalau dia menang, gue kasih kampas rap. Kita main beneran nih. Sikut! Siap? Yuk! Dia udah tau rulesnya belum? Dua, dua, tiga. Dua, tiga. Lima. Janganlah kejauhan kalau dia lima dari sana. Dari sini deh. Batas hitam? Sini, batas hitam ini. Gua lima nih. Oke. Gua lima poin batas hitam. Iya, iya. Cekli lah gua. Oke? Kalau masuk, nyerang lagi. Kalau di pelanggaran, tembak sekali. Bentar. 11 poin jadi ya? 11, gua 21. 11 ya? Iya. Oke. Deal? Deal. Gua 21. Gua 21. Oke. Tos dulu. Game on. Let's go. Okay. Five. Pass. Ow. Udah cemas tuh. Gak boleh gitu sama cewek. Loh, itu basketball. Dia kan bekas pemain basket. Bukan bekas ya? Bukan, beda. Kan lo MVP. Tremor tangannya. Beneran lu belum sarapan? Enggak.
Jangan lu alasan ya. Jangan alasan. Tega banget sama cewek. Apa? Kok jadi biasa? Lah. Kenapa harus kata sih? Orang ini tuh gak boleh. Wush. Di point. Oh. Wush. Ada wasit. 1 poin. Wis. Lapan bola gua. Hah? 8-2. Apelannya malah. Wait. Biasa aja. Halo.
tinggal 5 doang. Itu 5 doang. Bener. Oh iya. Takut dia. Dia yang cemas. Lu dari sini masuk, lu menang cuy. Enggak gua kasih lagi. Masuk ya? Poin ya? Poin. Cemas. 3 juta kan? 3 juta kan? 3 juta kan? Masuk. Udah jaktos. Oh, jaga. See the drippy, I'm fitted up. I'm in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Disolatin. Aduh. Boleh nih lawannya, gua akuin skill basketnya ada. Kalau menurut penonton gimana? Oke? Okay? Or no oke? Okay? Tepuk tangan untuk Cynthia Mariska yang sudah memberikan perlawanan. Tapi gua akuin, lu salah satu pemain basket cewek yang hadir di Pebasket Sombong, tapi punya skill, punya mental, dan punya kemauan. Asik. Ya, gue denger-dengar, Lau tuh dulu pengen jadi atlet. Mm-mm. Ceritanya gimana? Ceritanya? Oh begitu ceritanya. Belum jawab. Belum. Gimana ceritanya sih? Lu sampai taekwondo gimana ceritanya? Taekwondo. Bapak gimana ya? Ceritanya taekwondo, sampai ke taekwondo tuh gimana ceritanya sih? Gimana? Dari SD kan udah hobi olahraga aja. Olahraga apa aja? Dulu cuma main futsal di gangan gitu, yang main bola-bola di gangan, terus sampai akhirnya karena di Priuk kan susah ya lapangan, Pak. Lu anak Priuk ya. Oke, terus. Dari zaman dulu susah sih buat nyari lapangan tuh, kita enggak punya fasilitas lah. Lapangan jadi, apa nih? Lapangan bola, lapangan futsal gitu ya, kalau di daerah Warakas, Tanjung Priuk gitu-gitu dulu belum fasilitasnya belum mendukung. Jadi lapangan kita mainnya basket ada? Enggak ada. Oke. Jadi nah fun fact ya, gue pas SD kelas 5 atau 4-an gitu, main basket gara-gara keseringan main warnet. Gue main warnet nih sama anak-anak warnet. Terus yang punya nih ngeliat, nih anak main warnet mulu. Kita semua, daripada main warnet udah mendingan olahraga, lu harus ada olahraganya. Jadi tiap pagi minggu, itu kita manjat gerbang sekolah, kan karena dikunci kan hari minggu kan. Kita manjat gerbang sekolah buat latihan basket. Karena ini yang punya warnet dulunya anak basket. Oh, di sekolahan tuh. Heeh, di sekolahan, tapi kan itu notabene dikunci kan. Emang enggak ada ekskul di sekolah dulu. Oh, jadi itu SMP ya? Enggak, SD. Oh, SD. Oh, awalnya itu ya. Jadi main bola basket liar gitu kayak streetball. Ala-ala culture. Oh, terus dari awal situ lu main basket. Suka basket. Lu suka tuh. Suka basket, tapi di situ gua udah taekwondo juga. Oh, lu taekwondo juga. Mana yang lu lebih suka, taekwondo apa basket? Waktu itu. Dua-duanya oke ya?
Dua-duanya gue suka banget. Umur lu berapa sekarang? Dua-dua? Dua-dua. Gila ini umur 22 loh ini anak. Masih muda banget ya. Ini apa? Pemain basket favorit lu di Indonesia siapa? Gak ada. Cewek. Cewek siapa? Angelin. Oh Angel, iya yeah, pernah ya waktu itu. Jago ya? Dia senior gue di SMA. Terus dari pas SMA tuh, pas high school dia kan udah lulus. Yeah. Gue masuk dia lulus. Terus setiap kali dia main tuh gue suruh jaga dia mulu. Jadi anjrit nih orang kayak ulut. Bahkan kayak bulut ya. Gitu kan dijaganya gak bisa. Jadi nih idola nih. Mau dikasih kesempatan untuk main di pebasket sombong gak dia? Mau. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ntar gue sampein ke Kak Angel. Kalau dia bisa ngalahin gue, oke lah. Cuma dia terakhir cedera, Pak. Cedera apa dia? Oh, kasihan. Kenapa? Iya. Dia kan gaya mainnya ini ya. Jorok. Jorok. Gaya mainnya eksplosif. Iya, memang kalau pemain yang eksplosif itu biasanya sering gampang cedera. Iya. Tapi itu kembali ke mentalnya orang itu, mau kayak gimana. Dulu gue cedera lutut ini, ACL gue putus. Jadi waktu gue main, lagi bagus-bagusnya, 4 tahun gue di pro, gue lompat ketinggian, asik. jatuh, ligamen gue putus. Dan itu gak bisa normal jalan lari, goyang. Terus gue cari alternatif apa semua gak guna. Jadi akhirnya gue divonis tidak bisa bermain waktu itu sama dokter Indonesia. Sembuh bisa tapi bermain lagi nggak bisa. Terus akhirnya dikasih opsi di Filipina. Nah itu awal-awal mulai ada namanya sport injur. Kita baru tahu tuh, kita operasi di sana sembuh tapi trauma. Cuman gue comeback lagi karena trauma itu sesuatu yang harus kita bisa lawan kan. Nah traumanya takut sama gue akhirnya karena gue sombong. Iya benar, akhirnya jadi sombong. Iya, cuma kena azab aja abis itu gue. Astagfirullah. Nah kalau pemain basket cewek itu ya. Nah ini untuk menutup, kita dengar-dengar katanya Lau nih lagi deket sama anaknya Bunda Maya nih. Itu gosip apa fakta? Ya dia tutup muka. Mana? Fakta apa? Bunda Maya tuh sampai ngerespon loh. Yang ya mana? Al-El atau Dul? Al-El atau Dul, Wak? Dani. Om Dani. Om Dani. Ini dia ngajarin nih. Sama El ya? El katanya. Agak temen doang. Baru berteman ya? Baru. Belum ke jenjang serius ya? Enggak. Lu? Ada aja lu. Lu harus... Ini berita fakta apa? Ini gosip aja. Maksudnya hubungannya pertemanan doang. Oh, faktanya pertemanan. Faktanya pertemanan. Udah sampai naik motor pelukan gitu belum? Gue paling males dibonceng, Pak. Berarti lu yang bawa motor. Dia yang meluk gua. Kagak, tapi kagak, gue bercanda. Jangan serius lu pada. Ntar gue dibilang kegeran lagi. Cium pipi udah belum? Hah? Cium pipi. Ubun-ubun sih. Kagak. Aduh. Tapi ada harapan nggak? Hah? Ada harapan nggak? Harapan berteman. Lebih dari berteman ada nggak? Sahabatan. Lebih dari sahabat? Nggak tahu, Pak. Lihat jalannya ke depannya. Lihat jalannya ke depannya. Tapi lu suka sama dia? Oh, dia crush gue dari gue zaman SMP. Oh, dia crush lu? Iya. Berarti lu suka dia udah lama gitu ya? Iya, enggak gitu. Maksudnya tuh kayak mengidolakan aja kan dulu. Apa yang lu suka dari dia? Pembawaannya atau dari tiga kayaknya dia ya charming ya. Cowok ganteng sama cowok charming mana yang lo lebih pilih? Charming ya. Kenapa? Kalau ganteng ya udah gitu, tapi kalau charming kayak ada karisma greget ya gitu ya. Cuma enggak, itu kan pas SMP, Pak, pas kesini oh ya udah gitu aja. Kasih hadiah dulu, Pak. Tepuk tangan untuk Cynthia Mariska. Terima kasih sudah datang di sini. Jadi kita punya hadiah. Jadi gue kasih tau dulu, ini sorry banget ya, 3 juta gak jadi ya. Iya, siap. Yang sama enak ya. Enak ya, aman ya. Soalnya kita dipikir setting, kita gak ada setting di sini. Ya. Jadi kalau emang kita kasih. Nah ini hadiah buat lo. Satu buah jersey merchandise basket sombong. Jadi lo bisa simpen sebagai oleh-oleh. Semoga lo mau nantang lagi karena kita punya oleh-oleh yang lebih keren lagi kalau lu mau datang ke sini nanti. Okay. For City Pebasket Sombong, oke? Okay? Oke. Okay. Tepuk tangan untuk Cynthia Mariska. Enjoy the game. Thank you. Bukan gimana? Oh, ya gini. Asik. Oh, ini yang gue lihat di Local Fest nih. Cynthia Mariska, itu kan dia bisa taekwondo. Gue gak percaya. Dia bisa tendangan puter katanya. 1, 2, 3, 4!
balik yuk. Ngapa bang? Udah balik aja udah.